Makin memanas, Ria Ricis tak minta maaf dan selesaikan masalah. Bunga Zainal justru beri sindiran keras begini. Permasalahan Bunga Zainal dan Ria Ricis rupanya masih belum mereda. Hal tersebut lantaran Ria Ricis tak meminta maaf dan diduga menyindir artis senior Bunga Zainal. Melihat sikap adik Okky Setiana Dewi yang tidak menunjukkan itikad baik, Bunga Zainal lantas mengungkapkan ketidaksukaannya dalam unggahan Instastory miliknya. Dalam keterangannya, Bunga Zainal memposting dirinya setengah syuting sinetron yang disebutnya berjudul Aku Anak Introvert. Postingan ini diunggah di Instagram stories pribadinya yang diunggah kembali di akun Instagram @rumpigosip. Aku lagi syuting sinetron yang berjudul Aku Anaknya Introvert, tulisnya. Bunga diduga menyindir Ria Ricis karena sebelumnya kakak Ria Ricis mengungkap bahwa sang adik merupakan orang pendiam atau introvert. Tak hanya itu, di slide selanjutnya Bunga kembali mengungkapkan kekesalannya pada YouTuber nomor 1 di Indonesia itu. Katanya nggak mau nyentil tapi di live di YouTube sampai judulnya aja pakai judulnya Aku Sudah Senyum. Disentil baik fansnya biar bar bilangnya aku yang senggol duluan. Padahal dari kemarin live aja nyenggol mulu, iya deh si paling silent, ujar Bunga Zainal. Bunga pun berujar bahwa pernyataan dirinya tentang Ria Ricis adalah fakta yang lambat atau cepat akan terbongkar juga. Belum aja ini sampai kebuka sifat aslinya, pelan-pelan juga kebuka. Mungkin dengan kejadian ini bisa membuka sifat aslinya, kata Bunga.